Salam jumpa Yoi, kembali teman-teman sahabat kembali semua di mana sih berada. KM Kembali lagi tadi menginformasikan 13. bahwa saat ini pengerjaan ruas jalan arah timur Yo. Kota Ende terus dikebut oleh rekanan PT Yeti Darmawan. Dan kami tampilkan kondisi di ruas jalan KM 12 Ende yang satu jalur sebelumnya dibuat jadi dua lajur atau dua jalur sebelah kanan dan sisi kiri. Teman-teman bisa melihat sendiri saat ini baru saja diaspal dan di tengahnya akan dibuat taman. Pengerjaan pun masih terus dilakukan dan selain itu beberapa ruas jalan di arah timur Kota Ende di KM 14, 13 juga sudah dilakukan pelapisan aspal atau penghotmisan kembali. Dan selain itu juga dari terminal Loreke menuju ke Kota Ende saat ini juga tengah dalam pengerjaan, nanti kami akan tampilkan di video kami berikutnya. Dan anggaran untuk pembenahan beberapa ruas jalan di arah timur Kota Ende melalui APBN 2023 dengan pagu anggaran kurang lebih 18 miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Yeti Darmawan. Jadi sekian dulu teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan dari arah timur Kota Ende. Terima kasih dan sampai jumpa.